Kembali lagi bersama gue Ngat Harimau. Jadi gue habis pindahan rumah, jadi gak sempet ngurus YouTube. Jadi sekitar seminggu lah ya kemarin kalau gak salah, belum update-update video baru lagi. Nah ini jadi gue udah di kamar baru gue. Gue pindah rumah sementara karena mau renovasi. Nah jadi view-nya begini ya. Kalau menurut gue sih view-nya lebih bagus ya daripada di rumah lama. Di rumah lama tuh sumpek belakangnya lemari. Nah kalau ini belakangnya mantap kan, ada mirror, ada array, mantap. Terus di sini gue perkenalin dulu yang cok. Nah terus gue mau kenalin kalian nih, di sini kalau bisa lihat, di sini ada meja, ada TV, ada kipas angin. Nah ini semacam apa ya bilangnya, perlengkapan gue lah, salah satu kenyamanan untuk hidup. Nah di sini ada PS3. Nah jadi belum mampu buat beli PS4, jadi gue belinya PS3 doang. Nah terus di sini ada yang gue pegang dari tadi, headset Xiaomi. Ini namanya apa ya, gue lupa. Mi True Wireless Earbuds. Nah ini headset Bluetooth. Tapi gue mau jelasin ke kalian tentang headset ini. Terus di bawah sini ada perlengkapan GoPro gue. Nah ini casing GoPro nya ada mic adapter, ada mounting, tinggal colok doang nih ke yang array. Yang LGV ini udah jarang gue pakai, gue museumin aja cuman buat pajangan gini. Terus di sini ada charger GoPro gue, charger desktop eksternal, ada 3 baterai. Habis itu udah sih gitu doang. Terus di sini gue taruh kabel charger, ada speaker Bose. Kalau kalian bisa lihat. Terus headset yang sangat mengagumkan ya menurut gue. Nah di sini ada headset dari gue beli Oppo. Jadi handphone yang gue pakai buat ngerekam video ini itu handphone Oppo Reno 10X Zoom. Nah, pas beli itu udah dapet headsetnya ini bagus banget suaranya, juara banget menurut gue. Untuk sebuah headset bawaan bagus banget suaranya. Habis itu kalau udah pakai headset ini orang manggil pasti nggak kedengeran, nggak kayak orang budak. Noise cancellingnya kuat banget. Nah, terus di sini ada hand sanitizer buat bersih-bersih lah, buat ngelap pakai helm kadang. Terus kalau misalkan tangan ada kotor-kotor dikit ya semprot-semprot aja iseng. Ini ada kipas yang pernah gue review, kipas apa sama kipas all shop yang 15 ribuan. Nah begitu, paling kita lanjut ke Xiaomi Mi True Wireless Earbuds nya nih. Gue mau kasih info kalian aja, ini headset salah satu headset favorit gue ya. Buat denger lagu sih, kalau buat main itu nggak bisa nih soalnya dia delay, nanti gue jelasin. Nah oke, ini Mi True Wireless Earbuds. Ini penampilannya. Nah jadi ini itu headset Bluetooth yang sangat praktis. Nah terus casingnya ini itu bisa buat charging dock ya, jadi ibaratnya kayak power bank. Nah ini kalau dicabut dia langsung nyala tuh, kalau kalian bisa lihat nyala. Kalau gue balikin ke sini dia langsung mati dan ada lampu merah. Nah lampu merah ini menandakan dia lagi charging. Nah jadi satu kali charge full charging box ini itu bisa sekitar 3-4 kali ngecharge full satu pasang headset ini. Jadi bisa dipakai sekitar 12 jam lah katanya. Jadi kalau misalkan ini udah full, kita cabut, kita dengerin itu 2 jam atau 4
4 jam gitu ya, baterainya habis. Jadi kalau misalkan 4 jam itu kali 3 kali ngecas 12 jam. Pokoknya satu charging box ini bisa 12 jam. Jadi dia praktis banget ya, terus tahan lama karena boxnya ini bisa buat ngecharge juga. Terus itu buat kualitas suara, gue sih nggak banyak komplain ya. Menurut gue Metro Wireless Earbuds ini bagus banget suaranya untuk harga 299. Jadi gue beli ini 299.000 di Shopee. Nah abis itu bentuknya praktis, kalau dipakai di kuping begini bentuknya, dia ngadepnya ke atas bukan ke bawah. Emang di bungkusannya itu di emang pada pakainya itu ngadep ke atas gini sih, kalau gue lihat di channel Gadget Gen. Nah jadi dia ngadep ke atas ini. Habis itu dia itu bisa dipencet tombolnya, pencet tombol sekali itu buat pause lagu. Habis itu dia itu nggak ada fitur next nya cuma bisa buat nge-pause sama nge-play lagu. Nah habis itu kalau kalian pertama kali beli ini, jangan lupa kalian cabut nih, ada semacam stiker. Nah stiker ini tuh nyantolnya di sebelah sini nih, yang buat chargingnya. Nah kalau kalian nggak cabut stikernya tuh nggak bakal bisa ngecas, jadi harus dicabut dulu. Jadi harus dicabut dulu sebelum kalian pakai. Udah oke begitu. Nah terus bentuk charging boxnya juga unik banget ya, simple, nggak ada magnet, nggak ada apapun. Jadi dibuka begini, tinggal didorong dikit dia turun, udah kenceng tuh nggak bakal jatuh unitnya. Terus dia juga sifatnya magnet nih, kalau dicabut habis itu gue tinggal taruh gini ya, klok, nah itu dia langsung nyangkut di sini karena dia magnet. Jadi simple dan aman juga sih charging boxnya buat ngelindungin headsetnya. Habis itu gue kasih info penting nih buat kalian yang pakai Metro Wireless Earbuds ini, dia itu harus pakai charger 5 watt karena kalau pakai charger di atas 5 watt atau enggak 5 watt pas itu bisa ngerusak baterainya, jadi lebih boros jadinya. Pokoknya jadi ngerusak baterai lah kalau nggak pakai chargernya yang 5 watt. Jadi kalian harus pakai charger 5 watt. Gua kasih contoh charger yang gua pakai itu. Ini ada charger Samsung. Ini charger Samsungnya itu bekas Samsung Galaxy Grand 2. Nah, jadi Samsung Galaxy Grand itu chargernya 5 watt. Nah, jadi gue pakai chargernya yang 5 watt. Kalau pakai 10 watt itu bisa kayak gimana ya bilangnya? Kayak mungkin terlalu, dia nggak ada kayak penstabil wattnya gitu loh di dalam sini. Jadi bisa ngerusak baterainya gitu kalau wattnya nggak sesuai sama anjuran inputnya. Nah itu sih paling penting kalau kalian mau baterai tetap awet. Nah ini gue udah pakai sekitar setahun ya, masih awet banget baterainya sih. 10 jam, 11 jam masih dapet lah. Gue gak ngitungin jamnya sih, tapi gue kayak pakai seminggu gitu buat dengerin lagu, gak habis-habis sih. Masih maksimal banget baterainya. Nah oke okay, begitu menurut gue sih kalau Metro Wireless Earbuds ini. Nah palingan gitu aja guys, perkenalan gue di tempat baru gue di kamar. Habis itu view baru, ya gue sekalian iseng review aja nih headset favorit gue. Habis itu minusnya dari headset ini itu karena dia headset bluetooth, jadi ya kalau main game tuh rada delay gitu. Jadi yang aneh itu sebenarnya sih ini, kalau gue lihat di review-review di YouTube tuh ada yang nggak delay, ada yang delay kalau dipakai buat main game. Nah kebetulan gue itu kan pakai HP Oppo Reno 10X Zoom ini yang lagi gue pakai buat ngerekam. Jadi pertama gue beli itu kan OS-nya Color OS 6 kalau nggak salah ya, nama OS-nya Color OS 6. Gue pakai nih headset Bluetooth buat main PUBG, nggak ada delay sama sekali, seneng nih gue. Anjir nih headset, udah harganya cuma 299, gue pakai buat main game nggak delay suaranya. Datanglah satu bulan kemudian ada update Color OS 7. Gue update tuh handphone Color OS 7, ya anjay langsung tiba-tiba delay pas pakai main buat PUBG. Delaynya parah banget, kayak sekitar 0,5 detik ada kali. Mungkin kalau
gua ketemu musuh udah keburu mati duluan, gua baru dengar suaranya gitu. Dia nggak tahu sih, jadi kalau di handphone gua itu pas masih color OS 6 Oppo, nah itu lancar tuh, nggak ada delay. Nah udah update ke color OS 7 langsung delay. Gua nggak ngerti kenapa. Gua udah tanya ke apa namanya customer service-nya Oppo, ya dibilangnya nanti diperbaiki di update selanjutnya, tapi udah berapa kali update color OS 7 tetap aja gua pakai ini, delaynya parah sih. Tapi kalau anehnya itu pas gue pakai buat nonton YouTube dia nggak delay, buat main game doang. Jadi begitu aja sih kekurangannya menurut gue. Kekurangannya begitu, abis itu suaranya juga dia nggak ngebas. Nah jadi ya apa yang bisa diharapin lah dari sebuah headset kecil kan, ya walaupun nggak ngebas tapi suaranya tuh jernih banget untuk headset seharga 299.000. Jadi gue salut banget sama nih headset. Apa sih sebutannya tuh, TWS ya, True Wireless apa gitulah, True Wireless apa gitu, TWS sebutannya si Om David Gadgetin. Nah, jadi gue tuh beli ini tuh karena keracunan sama si David Gadgetin, karena gue nonton videonya, oh menarik juga, gue beli gitu loh. Terus gue ganti handphone juga sebenarnya karena ya racun-racun dari David Gadgetin. Amazing. Jadi kalau kalian nggak mau keracunan beli-beli barang mahal tuh jangan diliatin terus. Kalau diliatin terus udah pasti pengen beli, bahaya udah. Oke guys, begitu aja palingan video perkenalan gue di view baru video gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.